PT Pindad pernah bekerjasama dengan akademik program studi desain produk Telkom University merancang kendaraan khusus yang dapat melalui segala medan, khususnya di wilayah Indonesia. Kendaraan yang dimaksud berspesifikasi mesin khusus penggerak 8x8 yang merupakan kerjasama antara PT Pindad dan Tata Motor. Kendaraan tersebut memiliki daya angkut 2 orang kru dan 10 penumpang. Konsep kendaraan khusus rancangan tersebut dinamai kendaraan militer amfibi 8x8 Marine Personnel Carrier Biawak MPC. Jenis kendaraan MPC adalah kendaraan tempur lapis baja yang dibuat untuk mentransportasikan pasukan tempur infanteri di medan perang atau di pesisir pantai. Biasanya dipersenjatai senapan mesin berkaliber kurang dari 20 mm, meski varian-variannya bisa saja dipersenjatai meriam, peluru kendali anti-tank, dan mortir. Kendaraan ini dipersenjatai untuk pertahanan diri dan dilapis baja untuk melindungi personel di dalamnya dari serangan lawan dan pecahan-pecahan ledakan. Kendaraan ini dapat berjalan di darat maupun air. Kendaraan didesain untuk melintasi wilayah Indonesia khususnya di pedalaman yang medannya berat. MPC Biawak 8x8 mendukung operasi dari laut ke darat atau sebaliknya, khususnya di daerah pesisir. Secara gambaran, Biawak 8x8 memiliki ukuran 7,6 meter x 2,6 meter x 2,5 meter dengan berat kisaran 16-24 ton dengan ground clearance 0,4 meter. Biawak 8x8 menggunakan bodi monokok steel V-shaped hull. Untuk armamen dipasangi senjata kaliber 7,62 mm atau 12,7 mm dan AGL 40 mm. Dilengkapi berbagai sistem komunikasi. Untuk kemampuan melaju, Biawak 8x8 dirancang mampu berjalan dengan kecepatan 100 km per jam di darat dan 10 km per jam di air. Untuk kemampuan berenang, Biawak dilengkapi bow flap dan 2 buah propeller di bagian belakang dengan kemampuan terus 29.000 kg masing-masing propeller. Biawak 8x8 juga dilengkapi dengan ban jenis round flat tire. Untuk spesifikasi mesin, Biawak 8x8 menggunakan engine turbocharged diesel 500 HP. Untuk suspensi dan roda menggunakan independent wheel and hydro pneumatic independence. Untuk steering menggunakan hydraulical assisted power steering dan dua front steering axle. MPC Biawak 8x8 sampai saat ini masih berupa konsep, mengingat Pindad ke depan juga berencana membuat kendaraan MPV. Konsep kendaraan MPC Biawak 8x8 layak untuk dipertimbangkan.